Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan viralnya pencopotan label tanda milik gereja yang dituduhkan kepada Ormas Garis, dengan ini kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis Gerakan Reformis Islam menyatakan itu bukan daripada agenda Gerakan Reformis Islam. Adapun bagi siapapun yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk korban bencana gempa di Cianjur, kami menyambut sangat ya, dengan baik, dan itu atas dasar kemanusiaan. Dan kalau dibutuhkan pengawalan, maka kami siap untuk membantu menyalurkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur, 29 November 2022, atas nama Gerakan Reformis Islam.